semprot pernyataan Nikita Mirzani, kakak Laura Anamara di medsos. Jangan asal ngomongnya. Dilansir dari tribunmaker.com, kakak Laura Ana, Grid Iren dibuat geram dengan pernyataan Nikita Mirzani soal sang adik yang masih mencintai Gaga Muhammad. Seperti diketahui, belakangan ini Nikita Mirzani mengklaim mengaku dekat dengan Laura. Kedekatan mereka bermula dari artis sensasional ini mengunjungi Laura Ana untuk membuat podcast. Atas kepergian Laura, Nikita Mirzani turut ikut menyampaikan ungkapan duka cita melalui akun Instagramnya. Nyai sapa akrabnya mengaku turut bersedih. Bahkan, Nikita mengklaim telah berjanji untuk mengantarkan pengobatan wanita 23 tahun itu ke Beijing, China. Sayangnya, aku kita gak jadi ke Beijing ya tahun depan buat pengobatan kamu supaya bisa jalan lagi. Tiap hari DM-an sama WhatsApp-an tulis Nikita di Instagram. Laura udah gak sakit lagi sekarang, Laura udah bisa jalan sama Laura cantik banget. Meski baru saling mengenal, Niki mengaku beberapa waktu belakangan ia cukup intens berkomunikasi dengan Laura. Namun, baru-baru ini kakak Laura dibuat geram dengan pernyataan Nikita Mirzani. Greta mengunggah sebuah artikel di Instagram story-nya. Greta menyoroti pernyataan Niki yang menyebut Laura Ana masih mencintai Gaga Muhammad. Laura dan Gaga itu adalah sepasang kekasih yang saling cinta sampai waktu itu. Pas syuting YouTube selesai gue tanya, Laura itu masih cinta sama Gaga sampai sekarang, kata Nikita Mirzani dikutip dari artikel tersebut. Tak terima mendiang adiknya disebut masih mencintai Gaga, Greta langsung mengklarifikasi. Mau mengklarifikasi ini ya tentang ini? Semenjak si Gege meninggalin Laura dan memperlakukan Laura kayak ta Laura sudah dilupakan Gege, tulisnya. Sebagai orang terdekat Laura, ia tak pernah mendengar adiknya itu masih mencintai Gaga. Tidak pernah ada ucapan keluar dari mulutnya kalau dia masih cinta. Jangan salah ngomong karena ini gak benar. Kalau masih cinta, Lauranya gak mungkin Laura si pick up. Dari dulu aja, dia pendam ini sendiri. Cerita semua keluhannya hanya ke aku dan keluarga sendiri, ungkap Greta Iren. Greta pun dengan tegas mewanti-wanti asal jangan sembarangan bicara. Jadi jangan asal ngomong yang gak tahu apa-apa ya, tutupnya. Masih dilanda kesedihan lantaran sang putri meninggal, ibu dan Laura Ana dibuat murka. Amelia murka mendengar perkataan ayah Gaga Muhammad. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Savena Lover? Tulis di kolom komentar ya, gengs.